Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Channel tentang berkebun sawit. Semoga pada teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan yang sehat walafiat, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Channel ini kembali kita tunjukkan. Video ini kembali kita tunjukkan untuk kita tetap terus semangat dalam berkebun sawit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama pada saya. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar di kolom komentar. Ikuti terus video saya dan bagaimana pekerjaan saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi kita sudah memproning sawit ini. Ya. Sudah kita proning sampai songgo 1. Okay. Nah, kemarin saya sudah membeli sebuah alat yang berfungsi untuk membersihkan bagian pangkal sawit dari gulma-gulma dan tanaman. Kita lihat bagaimana fungsi ya guys ya, bagaimana cara kerjanya. Terima kasih. Ini gengs ya, hasilnya lumayan. Tuh hasilnya sementara ini seperti ini, bersih. Kita lanjutkan lagi. Oke gengs, ini dia hasilnya setelah kita bersihkan pangkal sawit dengan menggunakan alat ini. Ini ya, lumayan. Kita nggak perlu capek-capek jongkok karena masih bisa sambil berdiri mengerjakannya. Oke, pelepas sawit bersih. Ini lumayan banyak buahnya. Ada dua yang masak siap untuk dipanen pada saat waktu panen nanti. Oke, ikuti terus, gengs.